aja. Okay, nggak tapi aja makan ke aja masak. Aja masak, tapi saya ada menu baru untuk Ivan ni. Ini menu apa? Terima kasih banyak-banyak. Ayam rendang. Kita akan makan nanti. Tapi sekarang ni kita nak belajar memasak. Ambil balik. Tak, kita simpan dulu. Belajar masak dulu. Baru dapat hadiah ni. Nak masak apa hari ni? Kita nak masak siakap rempah. Jadi bersama dengan kita adalah Puan Sakinah N. Abdullah. Pengusaha Fama. Betul. Ya, kita nak sebut lagi sekali nama dia. Puan Sakinah N. Abdullah. Sebab apa? Sebab lepas ni kita ada quiz. Itu clue dia. Kita nak ajak penonton untuk buat menelpon kita untuk dapatkan dan kita akan berikan soalan dan untuk juga mendapatkan hadiah. Inilah antara hadiah yang akan kami berikan kepada anda. Okay, kita nak bagikan soalan dulu ke? Boleh, bagikan soalan dulu. Okey. Soalannya ada 3 soalan. Siapakah nama usahawan minggu ini? Tadi Ivan dah ulang 2 kali dah. Ya, jawapan dah diberi lagi. Jam berapakah siaran SPM? Senang. Dan akhir sekali, apakah slogan rempah asli warisan turun temurun yang anda perlu tunggu nanti? Mana ni? Nanti jadi Puan buat panggilan nombornya 0322828578. Sekali lagi 0322828578. Cepat, hadiah ini menanti anda untuk sama-sama memasak resipi yang akan kami kongsikan kepada anda sekarang. Sambil itu kita minta Puan Sakinah untuk buat demo lah. Puan Sakinah je, Ivan tak nak sama-sama potong bawang. Kita tengok je. Okay, kita tengok je. Ikan siakap berempah ni dia jadi benda lain. Kita nak ada bahan-bahannya dulu. Bahan-bahannya. Bahan-bahan untuk resepi kami cuma segar dan asli saja yang berkualiti, macam bawang-bawang, bawang putih, cili, halia, serai. Okey, jadi ramuannya sudah dipaskan dan inilah rupa selepas dimasak. Ini adalah daripada produk ini ke memang baru buat? Ini produk Pharma. Yes. Okey. Jadi kami akan tunjukkan cara-cara untuk menyediakan paste ikan bakar Portugis ya. Jadi untuk memudahkan, kami sudah sediakan paste serbaguna ini. Cuma kita ladungkan dia pada ikan, ratakan. Okey. Untuk gramnya, kalau 500 gram, kita cuma perlukan satu paket. Okay? Untuk hari ini, penyediaannya adalah 1 kilo. Jadi, saya memerlukan 2 paket paste. Ya? Alright, kami sudah sediakan. Jadi, letakkan sahaja. Ya, kita cuma letakkan sahaja. Cuma kita tutupkan foil dan kita panaskan. Okay, tujuan produk kita ni sangat mudah. Okay, dia dijamin cepat, mudah, lazat dan berkhasiat. Betul. Ya. Khasiat 5 sempurna. Ya. Mudah untuk untuk individu. Orang yang bekerja, ya, yang sibuk. Ya, bekerja. Macam kita. Dia tak payah nak potong-potong bawang, potong-potong cili, nak blend apa buka semua. Buka je paste ni, terus letak ikan dan bakar. Yang penting kena ada ikan. Kalau tak nak pakai ikan, soto. Kita boleh pelbagai ikan masakan kita dengan soto, lala, dengan udang. Ya. Dan juga kita boleh meletakkan bahan-bahan seperti daun limau puru, bunga kantan. Ya. Untuk naikkan wangi. Untuk wangi ya. Dan juga boleh adakan sayur-sayur macam bendeh, kacang panjang, kacang botol. Ya, untuk saya suka udang. Kalau tak cara begini, maksudnya kalau nak tumisnya atau macam paste tu pelbagai guna? Ya, paste kita pelbagai guna. Juga boleh gunakan untuk buat sambal-sambal. Ya. Seperti sambal ikan, ya. Ikan sumbat. Dan kita boleh buat char kway teow. Ya. Kita dah ada panggilan. Kita sambung lepas ni. Kita ada panggilan. Untuk kuis kita. Puan Noriani. Noriani dari Pulau Pinang. Hello, Assalamualaikum. Hello, selamat pagi. Hello, Assalamualaikum. Okey. Selamat pagi. Selamat pagi, Puan. Hello. Terima kasih sama, bersama kami di Selamat Pagi Malaysia. Okey, nak jawab soalan yang mana satu ni? Soalan pertama. Soalan pertama. Jawapannya? Puan, soalannya? Soalannya dulu, eh. Siapakah nama Abdullah usahawan minggu ini? Puan Sakinah and Abdullah. Betul? Betul. Okey, betul. Okey, anda memenangi hamper pack barangan daripada usahawan Fama Puan Sakinah N. Abdullah. Nanti kita akan berilah kepada anda. Terima kasih. Kita nantikan lagi panggilan daripada anda. Ada 2 lagi hadiah yang kita akan berikan pagi ini. Sebenarnya, paste ni sesuai untuk seperti kata Andy tadi, orang-orang yang sibuk. Tak perlu nak blend-blend apa semua. Tapi untuk satu paket tu sekali masak,
Untuk ikan saiz berapa? Untuk ikan, satu paket adalah dalam 500 hingga 800 gram berat. Yeah. Dan juga inilah kari devil dan rendang. Okay. Ini produk yang macam-macam juga. Kita ada macam-macam juga. Kita ada paste. Okay, ini ikan bakar kami. Ini ikan bakar yang kita tengah siapkan sekarang ni. Ini sama. Ya, sama. Jadi Ini sejuk beku. Jadi untuk kita gunakan, kita hanya perlu keluarkan saja daripada sejuk dan ada manggil kedua. Ada lagi pemanggil. Hello, assalamualaikum. Hello. Selamat pagi. Pagi. Jauh ni dari Sabah ? Siapa namanya? Puan Siti Aminah. Puan Siti, jawab soalannya, Andy. Soalan yang kedua jam berapakah siaran SPM? Jam 8 pagi. Hingga? Jam 8 pagi hingga jam 10. Okey, betul. Tanya. Memang penonton setia. Kita nak berikan produk daripada PES rempah segera ini. Masak jangan tak masak. Dah masak nanti post kat kami. Okey, terima kasih dan tahniah untuk anda. Okey, Puan Sakinah and Abdullah. Biasanya kalau kita bakar ikan ni, Ivana, ataupun kita goreng ikan ni, ada macam melekat dekat kuali ni. Mungkin ada tips daripada orang yang pakar supaya kita tak melekat ikan tu kan? Okey, jadi sekarang ni dia banyak cookware di market ni. Kita gunakan cookware yang non-stick ataupun stainless steel. Okey, dari dan produk kita juga dipermudahkan di mana kita cuma menggunakan foil dan daun pisang di mana kita cuma membungkuskan foil tersebut dan masuk dalam kuali dan mengambil masa kurang daripada 10 minit untuk penyediaan. Bahan-bahan pest ini semua bahan-bahan segar, minyak, sayuran, cili, bawang, halia, serai, lengkuas. Memang tidak ada bahan pengawet. Ya, betul. Dan juga tiada bahan pengawet, tiada perasa tiruan. Dan cuma total frozen sahaja. Cuma bahan asli sahaja. Dan tiada MSG. Ini resepi Puan sendiri? Turun-temurun ke? Ini adalah resepi keluarga saya di bawah turun-temurun daripada ancestors. Jadi saya dilahirkan dalam keluarga Portugis. Jadi hari ini alhamdulillah saya sudah di Islam. Jadi saya komersialkan produk ini. Saya islamkan produk ini dan saya bawa ke pasaran. Untuk tempahan ini juga anda boleh layari laman Facebook Cahaya Damina untuk buat tempahan. Ya, betul. Ini boleh buat tempahan. Kalau di pasaran, di mana boleh kita dapatkan pes ini? Kami boleh didapati di pasar-pasar tani, farma. Kami akan berada di pasar tani, Jalan Jati, Kampung Melayu Subang esok pagi 7 hingga 12 tengah hari. Kalau di Selayang tu ada? Di pasar tani farma di Selayang tu? InsyaAllah dalam masa terdekat ni kami akan menjelajah pasar tani di seluruh negara. Soalan ni kalau saya tak tanya ramai yang marah. Berapa harganya? Harganya berapa? Untuk satu pack, satu hidangan lah pack. Untuk satu pack kami menawarkan harga RM9 untuk gram 300 gram untuk kari rendang kami dan RM9 juga untuk paste rempah ikan Portugis kami. Okey, kita ada pemanggil terakhirlah Ivan untuk soalan yang ketiga ini. Hello, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hello, Puan Salmah dari Johor. Ya, saya. Okey, Puan Salmah. Jawapan untuk soalan ketiga, apakah slogan rempah asli warisan turun-temurun? Puan? Cahaya Damina Enterprise. Itu keluaran, itu nama syarikat. Dia ada apa slogan dia tu? Slogannya, slogannya. Slogannya ada di sini. Kita bagi clue sikit. Dijamin apa? Apa dia? Dijamin. Warisan asli turun-temurun. Dijamin. Sikit lagi. Dah hampir. Mudah dan berhasiat. Okey. Dijamin betul cepat, tak? Mudah, masak dan tahniah juga berhasiat. Terima kasih banyak-banyak. Sebenarnya memang pagi ni kita nak bagilah. Kita nak suruh cuba sebenarnya. Dah masak ke ikan ni? Boleh lihat sekejap? Ini adalah yang dah siap tadi. Yang dah siap. Saya kena cuba ni. Jadi kita boleh buat tester untuk cuba. Ni memang dah siap. Saya nak rasa pas tu sebenarnya. Selalunya kalau masakan Portugis ni dia tak pedas
kami formulasi kami memang dibuat untuk kesesuaian semua. Kesesuaian semua ya. Jadi pada individu yang sukakan pedas, kita tambahkan pedas ya. Kita tambahkan cita rasa kita ya, nama manis dia, lebih dia pedas lebih. Makan ya. Setiap pes ni ada pedas, kurang pedas ada? Ada. Ada. Oh. Yeah. Mungkin lepas ni ada perancangan untuk buat pes lain. InsyaAllah ya, kami dalam proses untuk mengeluarkan dua lagi pes terbaru dalam masa yang terdekat ini. InsyaAllah. InsyaAllah. Betul-betul. Sebenarnya bila saya masuk dalam mulut tu dia wangi, bau serainya apa semua. Memang penuhlah rempah dia. Sebab dia menyelinap ke bahagian mulut kita. Dia tak pedas sangat. Betul. Memang betul. Kalau kita dah rasa sekali tu nak lagi. Kena lagi. Memang sedap. Mana sedap? Ya. Best rempah segera. Ya. Rempah asli. Kami juga mencari pasaran dan juga pengedar di seluruh negara. Buat masa ni kami ada di 27 Frozen Food dan kooperasi ke Kementerian Luar Bandar dan Wilayah Putrajaya. Okey, Ivan tak berhenti-berhenti ya. Mungkin itulah. Sebab edak sangat. Tak apa Ivan, kita ada lagi makanan yang akan kita sajikan kepada Ivan selepas ini. Selain daripada ikan. Ya. Kami juga ada paste serba guna dua dalam satu, paste rempah kari devil dan rendang. Ini pun menggunakan paste yang sama. Paste yang sama boleh mengeluarkan dua masakan ya, dua cuisine ya, yang exotic. Ya. Ini rendang. Rendang adalah traditional ya, Malaysian food. Okey. Ivan. Kalau tak apa nanti habislah ramai lagi yang nak makan. Yeah. Itulah untuk pengusaha-pengusaha IKS khususnya di bawah farmasi juga mendapat manfaat daripada pembentangan bajet 2017. Banyak peruntukan yang diberikan kepada mereka yang ingin menceburi dan berjinak-jinak dalam bidang IKS ini. Antaranya My Farm Outlet. Ini juga boleh dipasarkan di menerusi My Farm Outlet nanti. Semoga usaha dan inisiatif ini dapat memberikan inspirasi kepada seluruh rakyat Malaysia untuk sama-sama berjaya dalam bidang keusahawanan dan juga IKS ini, Ivan. Selepas ini kita ada makanan lagi. Shell Out bagi penggemar makanan laut nikmati secara lambat. Ivan, apa nak rasa belum? Belum. Okey, tak apa. Lepas ni kita buat menggunakan pes rempah segera dua dalam satu ini. Boleh kan? Kita saksikan.